Shalom, menjuah-juah membantah kerina. Gelarku Metiu Tarigan, arah GBKP Runggun Setiabudi, Klasis Medan Kampung Lalang. Umurku 10-4 tahun. Untuk mengawali khotbah ini, maka ras kita tertutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas permintaan-Mu kepadaku dan semua keluargaku, maka kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian supaya firman-Mu dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, sebab kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak, Nande, Turang, Rasenina, Ibas Tuhan Yesus Kristus, Uga Britandu, sehat selalu, senantiasa sukacita ya, amin. Firman Tuhan, jadi khotbah ibuat Ibas Jeremia Sada, ayat 5 sehwaluh, pegenda kata Tuhan. Kupilih kam, ope dengar ku berikan man bandu kegeluhan. Ope dengar kam, tubuh engkau ku serapkan kam dari nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngaluisa, o Tuhan si erdolat, laku eteh uga melaskan kata, mudah sa dengar aku. Nina Tuhan man bangku, ola kata kendu kam mudah sa, tapi lauslah ku bangsa-bangsa, kujak kam ku suruh. Katakan manbana kerina siku perintahkan manbandu. Ola kam biar sabab aku kapas kam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggo ngerana. Tema dari khotbah ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Mengawali khotbah ini, saya mau membaikkan suatu percakapan antara seorang cacat bernama Anto, seorang pelajar bernama Bagas, dan juga seorang pendeta. Demikian kisahnya. Ketika hari mulai senja, seorang cacat berbicara pada dirinya. Anto mengatakan, mengapa saya dilahirkan cacat dan penuh kekurangan, tidak seperti anak-anak sekolah yang dapat belajar dengan sempurna? Keluhan hati Anto itu didengar oleh Bagas. Bagas berkata, wahai sahabat, mengapakah engkau bersedih dan tidak semangat? Anto berkata, saya bersedih karena saya merasa dilahirkan cacat, maka saya tidak berguna bagi diri saya, apalagi kepada orang lain. Sambil memegang pundak temannya itu, Bagas berkata, sahabatku, janganlah engkau merasa seperti itu. Sebab setiap orang dilahirkan ke dunia ini, pasti ada rencana Tuhan. Anto bertanya, rencana apa? Saya tidak mengerti maksudmu. Lalu Bagas menyatakan, ya, rencana kebaikan untuk diri kita dan diri orang lain. Tuhan kan baik, pasti Tuhan akan membimbing kita. Tapi kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh, sebab Dia masih mengizinkan kita hidup di dunia ini. Pasti ada rencana Tuhan, sahut Anto. Iya ya, sebab kalau tidak ada rencana Tuhan bagiku, pasti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, apa yang aku minta dengan sungguh-sungguh itu, sahabat? Pembicaraan mereka didengarkan dan diperhatikan oleh pendeta. Lalu pendeta berkata, benar anak-anakku, Tuhan mau kita anak-anaknya untuk selalu meminta dengan sungguh-sungguh. Lalu Bagas mengatakan, benar sahabat, kita harus meminta dan memohon kepada Tuhan apa rencana Tuhan bagi kita semua, termasuk kepadamu, walaupun kamu cacat. Anto bertanya, jadi
apa yang aku minta? Pendeta mengatakan, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan mau menjadikan kita jadi berkat bagi sama dengan segala keadaan kita. Setelah kita meminta, maka jalanilah hidup ini dengan tetap mengucap syukur kepadanya. Kemudian Anton mengucapkan, terima kasih Tuhan. Mulai saat ini aku sadar bahwa Tuhan sayang kepadaku dan aku akan meminta kepadanya. Demikianlah percakapan itu. Sungguh saya merasakan benar adanya bahwa Tuhan itu punya rencana bagi kita semua yang dilahirkan di dunia ini. Baik seorang cacat dengan keadaan cacatnya, dia harus minta dengan sungguh-sungguh apa yang mau Tuhan. Apa yang mau Tuhan untuk lakukan anak cacat itu di dunia ini. Apalagi kita yang sempurna hidupnya, tentunya harus mencontoh seorang anak cacat itu agar dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi berkat? Untuk menjadi berkat, kita harus terlebih dahulu berkomitmen di dalam diri kita untuk mau dipakai Tuhan serta jangan takut, sebab kehidupan kita pasti disertai Tuhan ketika dipakai Tuhan. Maka, agar kita mau dipakai Tuhan, tentunya kita harus terus berdoa kepada Tuhan, terus membaca Alkitab dan tetap melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kita bisa seperti Yeremia yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan firman-Nya kepada Israel. Yeremia menjadi berkat bagi bangsa Tuhan. Maka kita harus tetap bersyukur kita masih diberikan Tuhan hidup di dunia ini, menjalani hidup ini dengan baik, dan kita tetap bersyukur dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Maka teman-temanku semua, mari kita katakan dan doakan pada Tuhan, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepadaku dan semua keluargaku. Maka kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberikan kami hati yang senantiasa mengucap syukur atas segala pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.